Ini kita lagi jalan-jalan di pedesaan di daerah tempat saya tinggal, guys. Inilah suasana, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Salam satu salam rahayu sedulur-sedulur semua, guys. Oke, guys, di sore hari ini kita ngevlog di pedesaannya di daerah tempat saya tinggal, guys, ya. Oke lah, beginilah suasananya, guys, ya. Seperti ini, ya. Ini masih penduduknya nggak begitu ramai juga, guys, ya. Seperti itu, guys, ya. Seperti itu, guys, ya. Oke, guys, simak terus dan ikut terus video. Selamat ya. Ini masih banyak pepohonan, guys, ya. Masih banyak pepohonan di sini, ya. Seperti ini. Seperti ini, guys. Yes. Itu pohon kelapanya menjulang tinggi, guys, ya. Pohon kelapa menjulang tinggi di sini, di daerah pinggir pantai, guys, ya. Jadi banyak sekali pepohonan. Ini kita lagi jalan-jalan di pedesaan di daerah tempat saya tinggal, guys, ya. Inilah suasana, guys, ya. Ini banyak pepohonan kelapa di sini, guys, ya. Ini mayoritas kebanyakan pohon kelapa hibrida, ya, guys, ya. Seperti ini. Oke, guys, seperti ini suasana di tempat saya tinggal. Masih banyak lahan-lahan kosong di tempat saya tinggal, guys, ya. Seperti ini, guys. Oke, guys, lanjut kita. Ini terus ini, guys, ya. Oke, guys, ikuti dan terus dan simak terus video asak itu. Ini itu lahan persawahan di daerah sini. Itu terlantar, guys, ya. Soalnya masuknya air asin, jadi nggak bisa para petani untuk menanam padi, ya, cocok tanam padi di situ karena tanahnya sangat padat sekali, guys, ya. Seperti itu. Dari Tanjung. Oh, Tusukun. Alhamdulillah, ya Allah. Inilah sambil berjalan. Oh, iyalah tadi tuh. Ada sih, ada sih. Bilang kasih, ya. Oh, alhamdulillah. Gila, cari rezeki doang. Bikin cari keikhlasan. Kau lah betul gi. Kau. Tapi orang ikhlas. Banyak pun orang tak ikhlas untuk aku. Kau betul. Kita kan cari orang yang ikhlas kayak gitu kan. Benar. Supaya kita mendapatkan reda Allah. Di mata Tusukun di. Masuk ke abrasi. Oh, tahu. Saya keluarga sana ada gak tuh? Untuk kader. Untuk kader. Alhamdulillah. Jadi balik kayak apa nih? Ada pula motor bohong tu. Adik tiban-tiban ke mana? Ke surau gitu. Ayolah, itu aman ke? Aman dari situ aja. Baiklah. Aku salam. Hati-hati. Hati-hati. Oke, guys, tadi kita berbincang-bincang sama ini. Dari desa tetangga itu. Mencari rezeki, guys, ya. Semoga beliau diberikan kesehatan. Hanya tadi sudah saya titipkan sama anak, dia minta ini berupa sedekah, ya. Kita jangan pelit berbagi untuk beliau, ya. Oke, guys, ini kita lanjut ke pemandangan di sini, guys. Ini sore hari, guys. Masih banyak lahan-lahan kosong. Oke, guys, ikuti terus, ya, guys. Ini pohon kelapanya, guys. Itu bapaknya tadi. Ini mayoritas, ini banyak masih lahan kosong di sini, guys, ya. Masih banyak lahan kosong. Ini kebun-kebunnya. Masih banyak yang nggak terawat, guys, ya. Tinggal sini, guys. So,
diturunkan. Oh, seperti ini. Jalan-jalannya. Ini jalan ini menuju arah keluar jalan ya guys ya. Ini arah keluar jalan. Dan ini tempat saya tinggal di sini itu di pertigaan ya. Pertigaan seperti ini. Nah, seperti itu. Jalan keluarnya, jalan utama itu dia keluar, ada kendaraan yang berlalu lalang itu jalan keluar guys ya. Nah, beginilah guys ya suasana sore di daerah pedesaan di tempat saya tinggal khususnya di daerah Sungai Bakabusa Laut guys. Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawa, Provinsi Kalimantan Barat guys. Oke guys, terima kasih atas dukungan dan supportnya dan menyimak video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment dan subscribe ya agar channel ini selalu berkembang. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Akhir kalam, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Bye-bye.